Halo semuanya, jadi first video aku mau buat what's in my campus bag. Jadi aku tuh mau ngasih tahu kalian apa aja isi tas aku kalau aku ke kampus. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video-video terbaru dari aku. Oke. Nah, ini tuh hari Selasa karena cuma satu mata kuliah. Jadi aku bawa sedikit buku di dalam tas aku. Nah. Tas yang aku bawa hari ini kayak gini. Biasanya sih aku bawa ransel. Tapi gara-gara aku lagi males pakai ransel, jadi aku pakai tas kayak gini. Nah, tas ini tuh aku lupa apa mereknya apa, tapi ini aku beli di online shop sama temanku. Nah, ini tuh murah, aku lupa harganya juga. Dan ini tuh nampung banyak. Jadi langsung aja. Nah, yang pertama aku selalu bawa handphone. Iya, ini cuma case-nya karena handphonenya tak buat ngevideo. Jadi aku selalu bawa handphone kalau ketinggalan balik. Next, aku bawa dompet karena ini penting banget, ada ya uang, ATM dan lain-lain ada di sini. Jangan salfok kayak cowok karena emang dulu aku kecowok-cowokan. Yang ketiga, aku bawa materi kuliah karena tadi itu kuliahnya mikro, jadi aku bawa ini. Terus bawa binder kalau butuh nyatet-nyatet, tapi nggak nyatet juga, jadi bawa aja kalau perlu. Yang kelima, bawa minum. Entah kenapa sekarang rajin, jadi ya begitulah, harus dibawa. Jangan nanya kok semuanya hitam, karena aku tuh suka warna hitam, dia keren aja warna hitam. Yang selanjutnya, tadaa, punch makeup. Isinya sih ya makeup, terus kayak gini lah kalau perlu ya, nggak penting. Next, bawa kaca kalau butuh kaca, bawa parfum. Biasanya ini tutupnya hilang, nggak tahu kemana. Kalau biasanya kalau udah setengah hari itu biasanya itu udah nggak enak aja di badan, terus harus di seperti itu. Ketiga adalah kertas minyak. Ini tuh udah kayak udah kucel banget karena muka aku tuh berminyak banget, jadi aku harus pakai. Ketiga adalah Milanta. Jadi tuh kalau kalian yang mahasiswa, kalau ada ini tuh penyelamat banget. Mahasiswa tuh belum disebut mahasiswa kalau belum mah. Tuh, denger. Terus apa ya? Bolpen penggaris seadanya. Karena kotak pensil aku tuh hilang pas aku UTS, aku lupa ketinggal di kelas ujian, hilang. Ya udahlah, udah ngambil lagi lah. Terus apa lagi? Udah kosong. Dah, ini udah kosong. Jadi itu yang aku bawa kalau aku ke kampus. Jadi nggak seribet-ribet cewek yang lainnya. Tapi kayaknya ribet juga sih. Mungkin makasih, itu dulu video pertama yang aku kasih di YouTube channel aku. Terus next video ada kesan
di hidupku nanti yang akan aku ceritakan di YouTube channel aku. Jadi stay tune in my YouTube channel, okay? Thank you for watching. Bye.